Diduga mengendarai motor dalam keadaan mengantuk, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai menabrak beton separator pembatas jalur bus Transjakarta di jalan kawasan Kiai Tapa Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban, seorang remaja tanpa identitas ini menabrak beton separator jalur busway dari arah Roksi menuju Grogol. Akibat benturan yang keras, korban mengalami luka parah di bagian kaki dan kepala hingga tewas di lokasi. Akibat kecelakaan ini membuat lalu lintas dari arah Roksi menuju Grogol mengalami kemacetan. Polisi evakuasi korban ke RSUD Cengkareng. Putar. Tarik, Bang. Ayo, mundur. Mari.